Jumat sore apa? Sabtunya. Jadi untuk memberikan atau memintakan klarifikasi kepada saudari Arin, dan yang bersangkutan juga telah menyampaikan dan memberikan klarifikasi sebagaimana yang sudah beredar melalui media sosial juga. Jadi untuk lanjutan, saudara-saudara sekalian, untuk lanjutan kasus ini adalah sebetulnya kasus internal, kasus permasalahan keluarga antara saudari Arin dengan saudara Angger. Ini pasti sedang dalam proses tahap mediasi penyelesaian, dan nanti untuk hasilnya ini adalah masalah internal yang akan diselesaikan oleh kedua pihak. Ya, ini akan diselesaikan kedua pihak terkait laporan-laporan tersebut. Dan yang bersangkutan, saudari Arin, juga telah menyampaikan akan kooperatif untuk memberikan informasi kepada kita, kepada jajaran penyidik ataupun kepada Propos Polres Tegal Kota untuk setiap informasi yang diperlukan atas laporan-laporan yang diberikan oleh saudari Arin. Ya, karena yang dilaporkan tidak ada bukti. Dan setiap bersangkutan datang membawa bukti video. Video itu bukti perselingkuhan antara suaminya dengan perempuan lain. Dan itu kan tentu saja kita harus mengecek secara digital forensik, ya, kapan kejadiannya video tersebut. Bahkan akhirnya video itu ternyata di kemudian hari diketahui terjadinya sebelum saudari A menikah dengan saudara Angger, sehingga saudari C yang ada di dalam video tersebut melaporkan balik saudari A ini ke pihak polis. Untuk si pelapor, ada adanya informasi ada yang melaporkan meminta 100 juta, itu adalah dari saudari C yang merasa namanya tercemar sehingga melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan kemudian antara pihak ini melakukan mediasi, ya, karena si saudari C ini merasa dirugikan nama baiknya. Pertama, dia tidak bisa bekerja, diberhentikan dari kantornya, sehingga ada kerugian yang ditanggung oleh saudari C, sehingga menuntut pergantian kompensasi uang 100 juta. Itu adalah mediasi antara mereka sendiri, dari pihak saudari C dengan didampingi oleh pengacaranya. Ada pengacaranya yang itu memintanya bukan kepada si saudari A, tapi kepada saudari A, tapi melalui mereka sendiri, ya, tidak ada itu artinya mereka secara internal sendiri, karena mereka langsung meminta untuk ini untuk diselesaikan. Ya, jadi dari sanalah kemudian muncul polemik kembali, saudari A ini menolak, ya, sehingga bersangkutan merasa kecewa, akhirnya membuat konten kembali di media sosial. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.